Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, yang terhormat Bapak Purwanta selaku Ketua Koordinator Tahun 2 CFAJ IPE, yang terhormat Dr. Rosalia Kurniawati, uh, dan nanti juga ada Dr. Mirza Habsari selaku Tim Korta 2, dan nantinya juga akan ada Prof. Yayi Surya Prabandari selaku Pembicara dalam Kuliah Pakar Komunikasi Daring Tahun 2 pagi hari ini, dan selamat pagi untuk teman-teman semua, selamat datang di kuliah overview dan kuliah pakar CFAC IPE tahun kedua. Um, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di meskipun dalam suasana uh, online ya. Uh, kita bisa melaksanakan kuliah overview CFAC IPE tahun kedua. Nah, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya, Zulfan Putri yang akan memandu acara overview pada pagi hari ini. Saya juga sebagai asisten untuk tahun 2C Lalu saya ingin menanyakan kepada teman-teman semua, apakah sudah mulai sudah login ke Sokratif semua ya teman-teman? Sudah login ke Sokratif semua ya? Belum. Ya baik, bagi yang belum, saya persilahkan untuk login dulu ya, untuk langkah-langkahnya bisa dilihat di grup ya. Sudah saya share di sana untuk login ke Sokratifnya. Karena sebentar lagi kita akan memulai untuk pretestnya. jam 8 lebih 10 jam, 86 Baik. Baik, sudah semua, teman-teman. Belum. Oh ya, siap. Ditunggu. Kami tunggu dulu. Baik, sudah? Sudah bisa dimulai teman-teman semua? Sudah ya? start ya. Baik, untuk pretestnya sudah bisa sudah mulai di ini ya bisa dikerjakan. Monggo teman-teman semua. Waktunya lima menit ya, Uh, mungkin karena ini mulai jam 8 lebih 8 dan saya bilang 8 lebih 10 di grup. Jadi ada toleransi waktu 2 menit. Jadi 7 menit ya. <laughs> Oke, okay, baik teman-teman yang baru bergabung silahkan langsung ke ini. Langsung mengerjakan sokratif ya. Mbak Sulfa, ada yang minta di share linknya lagi, adik mahasiswanya. Link so kreatif. Yeah, di grup ya, yeah. untuk yang belum bisa. Di grup adik-adik atau mungkin bisa di room chat, kalau mungkin di copy kan. Okay. Ya, untuk tata caranya sudah saya share di grup. Saya share kembali. Mm -hmm. Gracias. Sí. Mbak Sulfa, untuk keterlambatan yang masih ditoleransi, berapa menit ya? Supaya nanti bisa sama mau diadmit atau enggaknya. Untuk toleransi? Ada enggak dari sekretariat? Be uh, kemarin belum ada. Belum ada? monggo ditentukan belum mau dokter Ya mungkin bisa kita kasih 15 menit ya. Pak Pur udah, udah cukup lama ya, terlambat 15 menit ya. Ya, saya kira idealnya 15 menit. Oke, baik. oke, 15 menit ya, masih ada 4 menit. Terima kasih, Pak Pur. Semuanya berapa, ya, Mbak Zulfa? Ya? Semuanya berapa? Ya? 449 tambah 1, ini, huh? jadi 450. Selamat datang juga untuk dokter Iza. Sudah datang juga beliau. Sudah, 8.12. 8.12.

Chào mọi người nha em E aí Ya waktunya habis ya teman-teman. Oke. Okay. Okay, baik untuk waktu pretestnya sudah habis sehingga kita lanjutkan untuk uh, acara inti pada pagi hari ini yaitu kuliah overview yang akan disampaikan oleh koordinator tahun 2 CFA Monggo monggo kepada Bapak Purwanta selaku ketua koordinator tahun 2 saya persilahkan untuk memimpin kuliah overview. Iya, oh, iya. Selatnya sudah disiapkan ya Mbak ya? Ribon. Selatnya oh, ya? sudah disiapkan ya? Oh iya, sudah. Oh iya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa semuanya, selamat pagi. Gimana kabar saudara? baik ya. Semoga sehat, keluarga juga sehat dan selamat menginjak di CF hasil lagi ya. Toh. Sudah hampir berapa bulan ya, nggak nggak ketemu lagi ya, nggak ketemu kita alhamdulillah ketemu kembali lewat udara ya. Toh. Nah kepada kesempatan pagi hari ini ya, saya mengucapkan selamat ya kepada saudara yang sudah masuk tahun kedua ya, toh. tahun kedua dan juga di tahun pertama, ya tentunya di tahun pertama semester 2. Inilah dinamika yang sangat 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 langka dalam dalam periode CFAC dan ya mungkin secara dunia ya karena adanya pandemi. Termasuk di sendiri, saudara di tahun pertama masih ingat ya keluarga mitra di sekitar saudara, mungkin pada tetangganya, mungkin kepada keluarganya, ini adalah suatu apa namanya uh, hal yang sangat menarik dan itu langka ya. dan itu kita harus syukuri ya itu semua adalah ini kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita sebagai hambanya tetap harus bisa bersikap ya pantang menyerah untuk melakukan ini ya dan sekali lagi semoga pada proses nanti ke depan segera diberikan kemudian kelancaran dan suasana seperti sedia ya sehingga saya yakin ya saudara sangat kangen dengan teman-teman saudara ya yang selama ini hanya lewat dengan udara. Nah pada kesempatan apa pagi hari ini ya saya mewakili tim Korta ini tim Korta ya sendiri ya perwanta dari apa eh, keperawatan kemudian Dokter Mirza dari gizi kemudian Dokter Rosa itu ya dari dokteran kemudian Dokter Ide ya pustaka ini hari kedokteran. Saya mohon maaf ini izin karena sedang studi lanjut ya. Saya tadi dilihatkan siapa dari full ya. Pada Mbak Zilva sebagai, apa, dari sekretariat. Ya. Kemudian bisa dilanjut. lah, mohon sebelumnya kepada saudara semua, sebelum lanjut nanti ini ke ya, kota 2 mengingatkan. Ya, mengingatkan. Keluarga-keluarga saudara yang waktu semester 2 itu di menjadi keluarga mitra, jangan putus hubungan ya, tak? jangan putus hubungan. Tapi saudara harus tetap membina komunikasi yang baik. Nah, di situlah saudara kelebihan saudara di CFHC, ya, itu tetap komunikasi tetap dijalin dengan baik. Ya, ini ingat ya, ini di tahun pertama tuh konsep IPE pengenalan kelompok dan keluarga, keluarga ya, local, tidak budaya lokal, komunikasi ini komunikasi tetap dilakukan dengan baik. Kemudian di tahun kedua ini ya, tahun kedua nanti konsep komunikasi daring ya, nanti saudara akan mendapatkan informasi ya, dari Profiagi nanti, ya tolong nanti disampaikan apa namanya, dipraktekkan dan dicermati betul ya. Kemudian nanti yang paling penting untuk yang tahap apa tahun kedua itu penggalian faktor risiko ya. ini saya kira ini su mungkin sudah diawali di tahun pertama dulu ya nah, nggak apa apa nggak apa apa jadi sudah terampil saudara ya tapi kembali lagi karena ini semua keluarga di Jogja ya tolong nanti ketika komunikasi daring diperhatikan bagaimana pengenalannya bagaimana pendekatannya ya kita siapkan kota sudah menyiapkannya Insyaallah masing-masing kelompok ada tiga keluarga mitra nanti. Kemudian edukasi kesehatan sederhana ya, nanti tanpa media ya. Jadi tanpa media nanti bisa bisa sudah lakukan. Kemudian nanti ada desiminasi kegiatan ya, kegiatan itu nanti ini di semester 4 ini ya. Tanpa media nanti di semester 3 dengan media nanti di semester 4. Kemudian nanti tahun ketiga dan tahun ke -3 keempat ya, salah seperti itu ya. Semoga nanti tetap lancar ya, dan kondisi tahun ketiga mudah-mudahan sudah lebih bagus, atau nanti semester 4 sudah mulai bagus ya, sudah anti klimat ya. Oke, berikutnya, slide berikutnya, Mbak. Nah, untuk kaitan dengan apa tujuan pembelajaran tahun kedua, ya ini ada semester 3 dan semester 4. Ya, Mbak. Jadi untuk semester 3, ya, semester 3, konsep komunikasi daring. Ya, nanti perkuliahan, ya toh. Kemudian pengenalan faktor risiko kesehatan ini, insya Allah nanti melalui gamel ya toh. Tolong itu nanti bisa dilihat, ya melalui gamel Ya, yang saudara nanti boleh ya bertanya. Ya. Harus saudara bertanya dengan keluarga. Ya. Nanti akan dikenalkan ya keluar keluarganya, ya. Nanti kira-kira semoga nanti 30 September sudah dapat semuanya. Kemudian melanjutkan lagi, family folder ya, family folder. Saudara so, di semester 2 ya, sudah menggunakan family folder yang sederhana ya. Nah, nanti tinggal menindaklanjuti ya. Ini karena kondisi seperti ini nanti lebih sederhana, lebih sederhana. Jadi, komunikasi dengan keluarga mitra itu nanti lebih sederhana. Tidak, tidak apa tidak banyak. Beda dengan ketemu langsung. Kemudian edukasi saudara tanpa media. Setelah saudara dengan keluarga, mengenalkan diri atau ya saudara siapa dari mana tujuannya apa? Kalau ya tujuan, jadi kalau dengan keluarga mitra itu jangan jangan sifatnya apa ya meminta atau ingin seakan-akan kepentinganmu tidak. Justru adanya saudara itu akan membantu sepenuhnya untuk keluarga bermanfaat sepenuhnya untuk keluarga itu itu teknik ya ya kemudian ini nanti akhirnya apa setelah mengenal faktor risiko ya salah satu dari antar beberapa faktor risiko nanti edukasi darah tanpa media ya. walaupun tanpa media tapi harus disiapkan ya, disiapkan ya, silahkan nanti ya bukan berarti terus tanpa media sama sekali ya tapi mungkin atau ya lebih sederhana ya. bedanya nanti dengan yang ini media edukasi kesehatan nanti tahun keempat nanti saudara eh semester 4 nanti akan mendapatkan uh, kuliah ya, kuliah pakar tentang media edukasi. Sehingga nanti saudara oh ya akan memberikan edukasi dengan media tentunya sudah sudah lebih expert saudara ya, sudah lebih expert untuk buat media. Mungkin kalau yang semester 3, saya kira pengalaman semester 2 itu pakai media ya silahkan itu digunakan. Tetapi setelah nanti dapatkan kuliah, nanti akan saudara menggunakan media yang lebih bagus lagi ya. Kemudian di akhir semester 4 nanti ada desiminasi kegiatan ke pemangku kebijakan ya kalau dulu yang telah berjalan itu dengan ya uh, kepala duku ya kepada kepala perangkat desa yang keluarga mitra ya, tapi untuk berikutnya mudah-mudahan ya kita berharap ya kita berdoa semuanya semoga nanti semester 4 akhir pas desiminasi kondisi sudah normal kembali ya, atau. jadi kita bisa ketemu darat nanti ya, ya. oke berikutnya tolong Mbak Zulfa kalau waktunya ya nanti tuh bagi-bagi biar tidak molor. Kemudian ini ya semester 3 ya, Seluruh kegiatan semester 3 dilaksanakan dengan daring ini ya. Dengan daring. Semoga Saudara sudah dapat pulsa semuanya ya. Kuota ya. Atau tidak ada masalah dengan dengan sinyal ya. Nah, repot kalau soalnya semua dengan daring ya kemudian kuliah overview dan bakar, ya, yang ini menjadi prasyarat ya telah menyelesaikan CFC tahun pertama. Tolong saudara kalau masih punya masalah dengan tahun pertama jangan diam, hmm. jangan dikejar, ya. jangan dikejar-kejar oleh sekretariat, oleh DPA-nya, tapi justru saudara merasa punya kekurangan segera diselesaikan. Nanti tidak malah repot sendiri ya. Nanti di tahun kedua tidak ketinggalan. Ya. Kemudian setelah itu nanti ada kuliah online ya ada sebagai persyarat telah mengikuti overview dan kuliah pakar seperti saat ini ya nah, kemudian nanti anak kuliah online dengan algamel ya dengan tiga materi ya, tiga materi salah satunya yang kaitan dengan ya kaitan faktor risiko kemudian nanti kalau yang berikutnya nanti kaitan dengan ya buat media ya. Kemudian ya, tutorial bersama DPL. Gitu. Masih ingat DPL saudara? Aha. Masih ingat IL saudara? Aha. Ya. Kalau keluarga mitra saudara yang di sekitar sudah harus ingat. Nah, nanti kalau keluarga mitra yang di Jogja, nah, nanti. ya Tolong ya, jalin komunikasi. Jangan sampai hanya semata-mata keperluan saudara. Ingat. Jangan semata-mata keperluan saudara. Gitu. Tapi komunikasi bagus. Ya. Kemudian persyaratan role telah mengikuti kuliah online. Nah, nanti ada, ya ada absensinya. Ya. Diharapkan role play diskusi berada nanti bisa dipraktekkan melalui secara online ya. Oke, ya seperti itu. Tolong ya kalau <tuh> nanti beberapa hal yang kurang jelas bisa dicatat. Ya, berada, nanti bisa diterangkan dalam diskusi berikutnya. Kemudian untuk segala ketentuan yang ada saat ini dapat berubah sewaktu sesuai dengan perkembangan kondisi pandemi, ya sesuai dengan kondisi pandemi. Sehingga ini apa namanya? Nah. serta ketentuan UGM dan pemerintahnya saat ini social distancing, ya, protokol kesehatan ya, itu sehingga memang untuk ketemu langsung tidak. Tetapi ingat ya, saudara jangan menjadi apa, jangan andil ya kaitan dengan kluster masalah COVID-19. Ya, tetap protokol kesehatan dimanapun saudara, ya, saudara masih muda-muda, biasanya kumpul jangan sampai ya, jangan sampai gandengan seperti ini ya. Nah. Kemudian kunjungan kunjungan lapangan satu, walaupun bahasanya kunjungan tapi lewat ya ingat lewat daring ya, ingat daring. Prasarannya telah mengikuti tutorial, berarti harus kamu tutorial. Jadi tolong masing-masing saudara ketika ada masalah jangan diem, ya. Misalnya pas tutorial ya, kemudian berhalangan hadir, ada aturannya tuh syarat beramal hadir ada itu boleh kok tidak ada tapi ada syaratnya itu nanti dibaca ya tetapi kalau memang tidak boleh harus ikut ya. harus ikut ya. karena itu menentukan persyaratan ini sudah bingung sendiri kalau nanti ketinggalan. kemudian menggali faktor resiko kesehatan kemudian mengisi family folder jadi itu sudah dibekali saudara sudah dibekali lewat kuliah pakar kemudian saudara juga sudah dibekali dengan DPA tutorial nanti dipraktekkan bagaimana bisa apa mengisi ya kaitan dengan menggali faktor risiko pada keluarga ya, dengan mengalami mengisi family folder ya. Oke. kemudian untuk kunjungan ini template ini sudah ada ya sudah ada kemudian untuk kunjungan lapangan dua kunjungan lapangan dua adalah prasyaratnya ya telah melaksanakan kunjungan satu nah, telah melaksanakan kunjungan satu kunjungan ini ya nanti saudara harus seizin ya maksudnya seizin atau memberitahu DPL dan IL-nya ya DPL dan IL-nya sehingga saudara bisa itu pantau ya kesepakatan saudara dengan keluarga harus diinformasikan kepada IL dan DPL-nya ya. kalau perlu sekretariat biar nanti sekretariat bisa memantau bagaimana <tuh> prosesnya ya. kemudian edukasi tanpa media jadi ketika saudara kunjungan pertama ini ya kunjungan pertama tentunya saudara malah janjian dulu ya janjian dulu ibu bapak ya sesuai dengan kesepakatan bisa satu minggu sebelumnya saudara janjian ya kemudian satu hari ya sebelum apa kunjungan atau berapa jam sebelum kunjungan mengingatkan lagi ya itu jadi apa biar jangan sampai saudara mendadak ya kan mendadak pada keluar kok nggak bisa. Padahal saudara itu mengatur waktu susah lo ya, ya tiga prodi itu susah mengatur waktunya. Tolong itu harus disepakati. Kemudian kunjungan kedua itu sudah sudah disampaikan bahwa nanti ya ketika kunjungan kedua ya nanti akan memberikan informasi atau edukasi tentang apa silahkan sesuai dengan kondisi masing-masing. Tidak harus covid -nya. tidak harus bebas sesuai dengan kondisi faktor resiko yang ada pada keluarga mitra. Ya, sehingga apa tujuannya? Faktor resiko itu tidak terjadi. Ya, namanya faktor resiko. Ya, toh. Boleh dari perilaku, boleh. Dari makanan, boleh. Ya, toh. Silahkan. Ya. Kemudian di akhir semester 3 nanti ada feedback. Ya, feedback. Ya. Jadi prasyarat telah melakukan kunjungan dua. Ya, toh. kunjungan dua. Ya, kalau belum apa yang mau feedback, ya, kemudian presentasi ke DPL dan atau il Nah, ya. nanti, nanti semoga ini bisa difasilitasi ya, ya, validasi. Ini nanti ada, ada waktunya, ada waktunya, ya. silahkan. Kalau kunjungan satu dan kunjungan dua ada rentang waktunya, ya. Jadi bukan hari ini jam ini tidak, tapi ada rentang waktu kira-kira dua minggu, ya. Sehingga nanti saudara harus bisa menentukan ya di antara satu kelompok yang tiga prodi itu alternatif waktu ya. ya ya itu kemudian jangan lupa intinya adalah keluarga mitra jadi kita harus menyesuaikan dengan keluarga mitra ya kalau terpaksa yang tidak bisa ya bisa komunikasi yang baik dengan keluarga mitra ibu maaf kalau misalnya tanggal sekian kami tidak bisa karena ada bla bla bla, bla. tapi kemudian berikan alternatif yang lain gitu ya tuh ya tolong saudara sudah saya kira sudah sudah belajar banyak ya di semester dua ya kaitan dengan janjian dengan keluarga ini nah, tapi beda ya tetap, mungkin keluarga saudara semester dua itu saudara sendiri saudaranya saudara ya tak? mungkin budi tante ya, atau tetangganya ya kalau ini nanti ada di sleman ya, tapi semua lewat daring ya. oke berikutnya Nah, ini timeline-nya ya, timeline semester 3 ya, timeline semester 3. Nah, sekarang kuliah umum ya, overview ya, kemudian masih ya, nanti apa 25 sampai 4 Oktober 2020, nanti ada ini yang tiga materi tadi, lewat gamel ya, ada konsep sehat dan sakit secara epidemiologis. Kemudian konsep komunikasi keluarga mitra secara daring. Ini ya. Jadi kalau kalau yang sekarang ini kaitan dengan konsep komunikasi yang anu ya ada daring ya. Nanti ya. Kemudian langkah menunggang prioritas masalah bersama keluarga mitra dan pendidikan kesehatan sederhana lagi. ya. Oke, ya. Oke, ini saya akan nanti bisa dian. Berikutnya, ini nanti bisa dibaca ya dan timetable tadi menjadi acuan saudara ketika nanti komunikasi dengan keluarga mitra ya ini sebagai acuan saudara saudara lebih leluasa ya dengan keluarga mitra kapan rentangnya sehingga nanti bisa bisa lebih fleksibel ya tapi untuk waktu-waktu ini sudah dikoordinasikan dengan apa tiga prodi ya dengan apa pimpinan tiga prodi itu jadi tolong ini harus di, dicermati berikutnya Kemudian tugas dan tanggung jawab mahasiswa ya Yaitu dalam overview ya, ya, datang tepat waktu ingat ya. Ini ada mungkin ada beberapa yang terlambat, tolong ini jangan sampai terjadi ya. sudah kan punya alarm ya toh. Punya waktu tersendiri ya. Toh. Ya, jangan saya walaupun daring ini melatih kedisiplinan saudara ya toh. Ya karena ada saat daring itu ada ada kekhususan nanti tercatat khusus ya tolong tepat waktu ya. Mengikuti pretest dan post -test, ya. Kalau terlambat gimana? Ini mungkin ada yang ya, kayak pretest dan post -test. Menyalakan video saat perkuliahan berlangsung. Nah ini eh, bisa ya tolong. Apalagi kalau yang mahasiswa baru kemarin beberapa ribu itu ah, bisa dinyalakan Kemudian kuliah online. Mengakses Ma materi kuliah online di sesuai rentang waktu ya. Jadi 25 September sampai 4 Oktober ya 2020, pukul 23 ini ini sangat fleksibel sekali, merdeka betul ini kampus merdeka ya, nah, kampus merdeka ya. Kemudian mengisi pretest, kemudian menyimak kuliah online, kemudian mengisi posttest. Jadi nah, tolong ya setiap ada kuliah online disimak nanti ada pretest dan posttestnya. Kemudian. Overview, kuliah online, kemudian tutorial. Jadi membuat grup WA bersama DPL. Kalau saudara secara pribadi mau membuat grup, boleh silahkan. Tapi nanti tetap ada grup dengan DPL. Buat grup dengan DPL. Supaya apa? Ya komunikasi. Tolong ya kalau dengan DPL. Itu nanti kalau sudah memberikan informasi-informasi, kalau di dalam grup DPL itu kok tidak direspon, bisa di japri ya bisa dicapai. Tapi dijabrinya tetap mencantumkan nama saudara ya, toh. jangan sampai seakan-akan dia sudah kenal sudah jangan. Terkadang ada ya masih oh, tahu apa mungkin Jabri kemudian tidak menyebutkan nama siapa nggak menyebutkan nah gimana itu ya teknik komunikasi ingat ya termasuk nanti dengan keluarga mitra ya toh. kemudian membuat kesepakatan tutorial dengan DPR lewat media Zoom, lain atau lainnya silahkan ini ya. dengan P ya, oke berikutnya kemudian tugas dan tanggung jawab nah, tugas. kunjungan pertama ingat ya kunjungan pertama dengan keluarga Mitra yang baru ya bukan yang keluarga di sekitar saudara ya ta. membuat janji dengan keluarga Mitra maksimal dua hari sebelum kunjungan maksimal bahasa maksimal itu karena menghindari mendadak ya kalau mendadak saudara misalnya ya toh zaman sekarang ini keluarga itu sibuk lo ya dengan daring ini jangan kira sibuk itu kita saja toh. keluarga itu sibuk kalau yang punya anak lebih dari dua sekolah semua bayangkan itu ya nah, sehingga tolong ya toh janjian dulu ya ya janjian dulu kapan mungkin apa ya misalnya bisa satu minggu sebelumnya, boleh janjian Satu minggu sebelumnya, kemudian satu hari sebelumnya mengingatkan kembali, berapa jam kemudian memastikan kembali, ya, gitu. boleh seperti itu caranya, ya. ya. Kemudian memberi tahu DPL dan lain-lain tentang jadwal kunjungan, ya. Tujuannya apa? Biar nanti bisa andil dalam proses kunjungan, mungkin bisa mengingatkan kembali, ya. Ya, semoga bisa mendampingi lewat daring, Silahkan. Ya. Silakan menginvite keluarga ke grup WA keluarga mitra ya jadi nanti ada dalam grup dengan DPL dengan IL itu ada keluarga mitra selagi boleh saudara membuat grup sendiri boleh tapi tetap ada grup DPL IL dan keluarga mitra kemudian menyiapkan tool kunjungan ya, tool kunjungan yaitu family folder ya nanti saya kira sudah disiapkan oleh sekretariat kemudian link jika ada menggunakan Zoom. Ya, menyiapkan tool kunjungan. Kalau keluarga mitranya itu yang zaman now ya kalau memang tidak ya memang lewat nanti dengan WA saja ya toh. saja. Tapi perlu Saudara komunikasi dengan keluarga mitra itu Saudara bisa tanya, Bu, maaf, dan keluarga mitra itu mungkin ada anaknya yang kuliah, mungkin dan itu bisa apa? minta eh Mas atau Mbak apakah bisa difasilitasi atau nanti bisa dibantu untuk menggunakan Jum? Janjian boleh. Jadi jangan dengan ibunya saja. Gitu. kalau nanti dengan anggota keluarga yang lain yang bisa komunikasi dengan Zoom, wah bagus banget itu ya. Nah, tolong itu potensi keluarga harus saudara gali. Ya. ya, kalau nggak terpaksa nya tidak ya dengan WA. Gitu. dan ingat kalau bisa usahakan bisa video call lah ya. Video call lebih lebih apa ya uh, biar keluarga mengenal saudara uh wajahnya seperti apa tuh ya dari mana ya gitu lebih nah, kalau hanya wa tuh kalau wa maaf ya kalau keluarga mitra atau mengkaji itu lebih baik jangan wa wa itu waduh mata tua terkadang ya mata tua kemudian nggak bisa gak, seperti saudara saudara nggak lihat aja udah bisa balas ya lah uh, ipadnya nggak ya, udah bisa balas nah, kalau keluarga mungkin tidak seperti saudara Kemudian menentukan faktor risiko prioritas. Setelah saudara menggali apa dengan file folder, ya, toh, dengan wawancara, saudara sudah bisa menentukan prioritas dari faktor risiko yang didapatkan. Kemudian melakukan screenshot saat kunjungan satu berlangsung. Jangan lupa ya screenshot nanti itu kemudian dikirimkan sebagai bukti itu ya, sebagai bukti. Kemudian mengisi family foldernya, family folder, ya. Toh. Tuh, itu jadi, tolong saudara betul-betul. Ini saling manu, lah ya. Kalau saudara namanya online, kemudian tiga prodi, lima mahasiswa harus betul-betul latihan padu, ya. Jangan sampai satu dengan yang lain, tabrakan dalam komunikasi, ya. Jadi, harus padu, ya. Saling melengkapi, jangan lompat-lompat. Ya. Nanti sudah sesuai dengan panduannya saja. Oke, berikutnya. Nah, kemudian setelah saudara itu melakukan pengisian family order secara family order ya, ya saudara tentunya dalam setelah itu saudara berkomunikasi diantara saudara silahkan kelompok ya bisa mandiri ini tanpa DPR sampai ya, boleh mandiri ya boleh mandiri kemudian dari situ ditentukan ya ditentukan kaitan dengan apa kemungkinan nanti untuk edukasi sederhananya. Jadi membuat janji dengan keluarga kita maksimal dua hari sebelum kunjungan. Ingat ya, maksimal dua hari itu ya tadi. Boleh satu minggu, boleh satu hari sebelum. Tapi satu minggu sudah janjian dulu. Satu hari sebelumnya diingatkan lagi. Berapa jam kemudian diingatkan lagi bahwa nanti akan jadi kunjungan. Karena terjadi, ya you loh, know, tidak mengingatkan, sudah pokoknya percaya dengan keluarga, apalagi dua hari sebelumnya tidak diingatkan lagi. Waduh maaf, nggak dibalas-balas, aduh maaf masa ini posisi dia, ah, gitu. Ya. Itu terkenang seperti itu. Ya. Kemudian memberitahu DPL tentang jadwal kunjungan. Ya. Kemudian melakukan edukasi terhadap apa, keluarga mitra tanpa media. Ingat ya, memberitahu itu bukan semata-mata yang beritahu mau tapi sebaiknya ya konsultasi dulu, ya, konsultasi. Ya nanti di apa namanya waktu dengan dengan apa uh, tutorial boleh ya tapi kalau seperti ini ya ini lebih baik bisa konsultasi ya ini kemarin apa pengajian kan mengguara kita temui ini kami kami menemukan faktor risiko ini, ini boleh sampaikan kepada DPL lewat WA silahkan ya atau lewat kepada IL juga silahkan nah, sehingga ketika nanti minta izin mau ngapain, itu nyambung DPL dan IL nya nyambung ya dan berikutnya melakukan edukasi kesehatan tanpa media ya. saya kira bahasa tanpa media itu terus jangan sampai hanya WA nanto, ya, tapi pengalaman semester 2 kemarin itu bisa digunakan. Ya. Yang membedakan nanti kalau sudah semester 4, media lebih bagus lagi karena sudah ada kuliah pakar tentang pembuatan media. Kemudian melakukan screenshot saat kunjungan dua berlangsung. Ingat ya, screenshotnya. Soalnya kalau ya WA silahkan, ya Syukur-syukur tadi bisa Zoom, gitu. ya tadi dengan memanfaatkan potensi dalam keluarga, mitra yang ada Jadi, saudara nanti dengan keluarga mitra harus Kalau ibunya ya, nanti suaminya umurnya berapa, punya anak Ya, anaknya siapa, ya gitu, Kuliahnya, itu itu biasanya kalau anak lebih Lebih family lah dengan Zoom itu ya, semuanya bisa Boleh loh saudara mengajari anaknya, ini caranya Zoom seperti ini, nih biar apa memudahkan saudara. Ya. Sekali lagi, komunikasi dengan keluarga itu bukan hanya semata kebutuhan saudara. Tapi betul-betul dengan adanya saudara, keluarga mitra menjadi senang. Wah, saya dapat saudara ini yang pinter ngajari anak saya gini-gini. Gitu ya. Tolong itu. mentras ya. Yes. Biar trust bagus. Ya. Kemudian setelah kunjungan kedua, ini ada feedback. Ya, feedback. Ya membuat janji dengan DPR, ya. membuat janji dengan DPL. Wah, nih anu ya, Pak, kalau dengan DPR, DPL nggak balas-balas ya, bisa japri atau telepon. Ingat ya, DPR itu juga manusia. Gitu. Tolong ketika ketemu dengan DPR waktu misalnya tutorial kan ya, golet Pak, maaf kalau misalnya suatu saat telepon bagaimana gitu Silakan janjian. Ya, kalau boleh anu ah, no. sebelum sebelum telepon ya WA dulu lah ya. Tapi dari awal sudah deal boleh telepon itu ya karena memang komunikasi terkadang kalau melalui WA tidak efektif ya lewat telepon. Kemudian menyiapkan link media untuk big ya. saudara saya kira, nanti menyiapkan link ya sudah punya kuota atau ah, ya manfaatnya ini ya toh, lima ribu, eh apa lima puluh giga ya. Eh, giga betul ya. 50 giga ya. Ya. Gimana tuh ini? Ya. Menyiapkan link ya media untuk feedback. Kemudian buat file presentasi, ya silakan. Ini kan termasuk belajar manajemen ya ta, bagaimana mengelola kelompok ya gantian tolong jangan itu-itu saja. Harus merata andilnya karena enggak ada peer review, penilaian di antara saudara itu. Ya, kalau nanti saudara yang love follower aja ngikut terus. Ya toh, tidak berperan aku ya nanti akan nilainya kurang. Nah, tolong eh, di antara saudara harus ada leadernya, ada leadernya. Jangan semua saja Ketuanya ini, mungkin semester ini ketuanya ini. Semester ini ketuanya ini gantian ya. Ya, biar semua andilnya, ada rasa tanggung jawab dan kemudian mempresentasikan, mempresentasikan. Nah, saya kan boleh nanti dengan waktu screenshot, bukan foto, foto waktu ya. komunikasi boleh ya silahkan nanti dipresentasikan sejelas-jelasnya tentunya ini saudara nanti akan diajari ya bagaimana presentasi ya ya usah panjang-panjang namun jelas ini proporsi ya penilaian ya semester 3 ini ya halo nah ini kaitan dengan apa namanya proses penilaian ya. Nanti kalau tolong waktunya kurang cepat diingatkan ya karena bagi-bagi okay. ya. ya. Kemudian promosi nilai 100% dengan 100% ya. Ya, apabila melakukan seluruh tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan nah ini mulai perkuliahan terlambat dan ya. ini sudah enggak 100% ini. Kalau sudah terlambat ini. ini kehadiran 10% berarti ya mungkin dikurang 5% bisa terjadi loh. ini masih ada ini overview kuliah overview kuliah online tutorial feedback ini komponen kehadiran ya tolong 10 persen 10 persen itu sesuatu yang besar loh, ya jangan dikit wah ini yang besar nanti kalau akhirnya 10 persen diabaikan nanti akhirnya nilainya kurang ingat jangan sampai saudara punya masalah di dalam cekgasi atau yang lain ya. punya utang atau belum lengkap itu namanya masalah jangan sampai biar ya tenang itu ya, peer review ya nah, ini peer review ini penilaian diantara saudara sendiri nanti ya tadi maka leadernya harus betul-betul memberikan kesempatan yang lain sama rata karena ini untuk empat belajar bersama bukan bukan untuk apa ya istilahnya uh, yang lain dikalahkan ya harus menang semuanya ya. itu ya, peer review kemudian tentu individu ya, kelompok kunjungan lapangan, kunjungan lapangan, bahasa sederhana kunjungan lapangan, tapi ini perlu kesepakatan keluarga mitra itu yang pertama. Keluarga mitra harus, nanti bertanya harus alternatifnya, ya. alternatif hari ini atau hari ini, gitu. biar kita bisa menyesuaikan. 20 persen. Ya. Nilai DPL, laporan tertulis, dan presentasi 30 persen. Kemudian laporan tertulis, ya, laporan terus ini laporan ya dengan IL penilaian IPE ada 25% semuanya 100% ya, ini tolong ya. ini semua harus dijaga semuanya kompak satu kelompok harus kompak ini wujud dari ya, pengorganisasian gitu. ini termasuk bentuk IPE juga ya di diantara di antara saudara ya. tapi nanti ingat sesuai dengan profesi kita masing-masing ya sesuai dengan dalam membina keluarga keluarga mitra ya oke okay berikutnya. Mungkin masih ada ini. proporsi nilai berkurang 50. Ingat ya ini, ini walaupun slide-nya muncul belakang tapi penting ini ya. Proporsi nilai berkurang 50 persen per item. Ya, per item ya, berisi ini kehadiran, per review, dan sebagainya. Jika mengerjakan tugas di luar waktu yang telah ditentukan, di luar waktu yang telah ditentukan tadi, table nya sudah ada. Ya tolong, ini tidak semata-mata, tapi butuh kerjasama, saling pengertian, saling memahami. Jangan sampai saya yang paling penting, kamu tidak. Kita harus menuju ke titik yang sama. Yuk kita dukung bersama, ya. Kamu penting, kamu penting, aku penting, ya. Jadi sejajar. Ya, udah. Oh, mengingatkan ini waktunya sudah an, gaya, sudah habis, nggih. Oh iya ya, ini berikutnya siapa? Silakan. Prof. Yai, Prof. Yai. Oh iya ya, ya. ya. Prof. Yai sampun uh, sudah rawuh nggih. Oh iya ya. Prof. Yai. Berarti untuk materi berikutnya sudah cukup ini. Yeah. Uh, ini masih ada instrumen, mungkin uh, monggo mau, mau sekalian di ini atau Prof. Yai masuk dulu? Oh, silakan. Lebih baiknya gimana? Ini kaitan dengan anu. Nanti untuk Pak Pur enggak apa-apa. Oh, enggak ini anu, Prof. Nanti itu yang anu, yang menjelaskan dari Mbak Mirzi anu, Mbak Rosa. Silakan. Mbak Rosa mungkin dipercepat. Monggo, Mbak. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak dilanjut dari tim Korta. Yang lain, silahkan. Gimau nggak kepada Dokter Rosa kami persilahkan. Mungkin layarnya ditampilkan, mbak. Ditampilkan. Halo. Bisa jelas ya? Mohon maaf, saya harus mengambil video saya yang lain sudah terdengar dengan jelas? Halo? Ya, sudah. Okay. Sudah, sudah dok. Ya, mohon izin Prof. Yayi sedikit saya menjelaskan untuk penilaian adik-adik. eh -adik. uh, untuk kehadiran, kita Silahkan, mengambil... Oh. Silahkan. Okay. Ya, Adik-adik, terima kasih Prof. Yayi. Oke, okay. adik-adik bisa dilihat di sini ya. Untuk kehadiran. Kita berikan nilai 10%. Dan itu ada empat kegiatan. Tadi sudah banyak dijelaskan sama Pak Pur. Ada kuliah overview, itu hari ini. Kemudian kuliah online, ini modelnya unsynchronous. Mulai hari ini bisa melihat rekamannya di Gamel, kemudian untuk tutorial ini sebelum adik-adik ke lapangan nanti ada satu kali sesi tutorial bersama DPL di sini adik-adik nanti juga akan belajar untuk mengikuti untuk menggali faktor risiko untuk mempersiapkan uh, edukasi tanpa media. Jadi dua kunjungan akan dipersiapkan dalam satu tutorial bersama DPL. Kemudian di sini adik-adik juga akan belajar bagaimana mengisi Family Folder yang Notabene uh, tahun satu juga dikerjakan di sini karena akan diulang di sini karena keluarnya berbeda. Kemudian uh, kegiatan terakhir yang mendapatkan penilaian kehadiran adalah feedback setelah uh, kunjungan dua. Oke okay. uh, untuk peer review 15% adik-adik pernah melakukan itu di tahun pertama saya tidak perlu mengulangnya. Kemudian kunjungan lapangan ada dua kunjungan, masing-masing 10 persen. Kemudian nilai dari DPL ada 30 persen, yang isinya laporan tertulis dan uh, presentasi. Kemudian untuk nilai IL ada 25 persen dengan laporan tertulis maupun uh, IPE-nya, Interprofessional Education. Jadi nanti laporan tertulis di-upload di, di Gmail. adik-adik juga diminta untuk mengirim ke email DPL dan IL. Uh, saya rasa ada yang raise hand. Apakah mau bertanya? Silakan di chat aja, biar nanti di di ini disampaikan sama Mbak Zulfa. Oke, okay, ini udah. Kemudian tadi sudah disampaikan Pak Pur, ketika ada kekurangan uh, di luar waktu, ada uh, melampaui batas waktu yang diberikan, adik-adik akan dikurangi nilainya. Lanjut, oke. Okay. Nah, grade-nya mengikuti aturan fakultas. Kemudian, nah. Bila ada komponen yang kosong, misalnya adik-adik tidak hadir tanpa keterangan, karena di buku nanti adik-adik bisa membaca aturannya. Ketika adik-adik tidak hadir, mana-mana saja yang eh, diizinkan, mana-mana saja yang eh, ada beberapa kegiatan yang diizinkan, namun tetap dengan surat-surat, kemudian ada pengganti kegiatan. Itu adik-adik bisa lihat di buku, saya rasa sama untuk tahun 1 sampai dengan 4. Kemudian ketika tidak ada keterangan apapun, nah next ketika ada tidak ada keterangan apapun, nah adik, adik tidak ada keterangan dalam waktu tujuh hari itu akan menyebabkan nilainya menjadi K. Jadi harapannya ketika apapun alasannya dalam tujuh hari, silakan adik-adik mengikuti alur ini dalam tujuh hari setelah kegiatan kerja. Lanjut. Nah, ini ini penggantinya, tugas mengganti adik-adik nanti bisa baca. Lanjut lagi. Nah, ini rubrik penilaiannya adik-adik. Ada beberapa hal yang dinilai dalam laporan. Yang pertama, ketepatan waktu. Ada bobotnya satu ketika terlambat lebih dari satu minggu. Kemudian ada dua ketika kurang dari satu minggu keterlambatan. Kemudian ketika tepat waktu. Kapan sih terlambat, kapan sih uh, tepat waktu? Itu nanti adik-adik bisa baca di buku ada sudah ada timelinenya. Kemudian untuk penulisan ada ada di sini tata tulis yang nomor dua ini lebih ke tata tulis dan urutan rubriknya ada di situ. Kapan skor satu, kapan skor dua, kapan skor tiga. Kemudian untuk yang poin ketiga adalah tentang uh, kelengkapannya kelengkapannya ketika mencakup sekian 1 sampai 4 poin adik-adik akan mendapat bobot satu dan seterusnya ini penilaiannya kelompok karena laporan kelompok. lanjut mbak Zulfa nah kemudian untuk media presentasi saat feedback juga ada penilaian oleh DPL apakah lebih ke bagaimana presentasi itu menarik, powerpoint itu menarik, dan tentang kontennya. Ketika Media yang presentasinya menarik dan kontennya disampaikan dengan jelas maka soly akan Selain media presentasi, adik-adik juga dinilai untuk kemampuan menjelaskan isi laporan. Nah, untuk yang yang akan dijelaskan dalam presentasi. Nah, untuk kemampuan menjelaskan isi laporan ini semestinya tidak hanya satu mahasiswa yang akan presentasi. Dosen atau DPL bisa bertanya kepada Siapapun yang beliau kehendaki. Kemudian termasuk juga untuk kemampuan menjawabnya. Oke, okay. kemudian ini peer review. Adik-adik bisa lihat kembali videonya, bila lupa cara mengisinya. Yang jelas untuk setiap barisnya akan adik-adik akan memberikan nilai yang berbeda terhadap teman-teman adik-adik, tergantung derajat uh, kualitas dari misalnya ketepatan kehadiran, oh ternyata A paling tinggi nilainya, saya mau kasih nilai 10. Kemudian kalau yang cek perlambatnya lama banget, om oh, saya mungkin mau kasih nilai 5. Itu terserah di adik-adik skor antara 0 sampai dengan 10 untuk tiap barisnya dan berbeda tiap teman adik-adik. Lanjut ya boleh diisi lewat web app seperti tahun satu. Nah ini isinya tentang family folder adalah family folder tahun pertama dan kedua karena adik-adik akan mendapatkan keluarga yang baru. Yang pertama untuk tahun pertama ada keterangan lokasi keluarga, kemudian isi anggota keluarganya siapa aja, kemudian siapa sih yang mengumpulkan data bila di situ ada lima adik-adik hadir dalam keluarga A ya tulislah lima kelimanya Bila hanya ada dua karena yang tiga tidak dapat hadir ya sudah ada diisi sesuai. Kemudian tanda-tanda vital ini karena tidak mungkin untuk dilakukan secara langsung maka contoh seperti tekanan darah nanti adalah berupa riwayat biasanya seperti apa? Apakah tekanan darah tinggi kalau bisa ditulis silahkan ditulis. Kemudian lingkar perut mungkin bisa diperagakan diajarkan. Kemudian di situ juga ada makanan beresiko, konsumsi makanan dalam keluarga, seberapa sering mengonsumsi, akan dibahas di sana. Kemudian penyakit menular dan tidak menular ini lebih ke riwayatnya. Apakah dalam sekian hari ada gejala seperti ini? batu selama dua minggu adakah di keluarga misalnya seperti ini? Perilaku anggota keluarga, apakah bagaimana tentang aktivitas fisik mereka? Bagaimana tentang kebiasaan merokok mereka? Kemudian, untuk kesehatan ibu anak, ini ditanyakan: apakah ada anak balita? Kemudian, apakah ada ibu hamil di keluarga tersebut? Itu nanti ada di sana. Kemudian, kelompok rentan akan ditanyakan: apakah ada keluarga yang usia lanjut, misalnya contoh seperti itu adakah keluarga yang mengalami disabilitas tunarungu, tunadaksa dan seterusnya seperti itu. Nah, family folder itu nanti akan ada di buku modul adik-adik dan kemudian di tutorial akan dilatihkan bersama dengan DPL adik-adik masing-masing. Nanti silakan berlatih banyak di situ. Itu mungkin Mbak Suka dari saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Ya, yeah. yeah, baik. Terima kasih kepada tim Korta 2 yang sudah menjelaskan tentang kuliah overview. Uh, karena ini masih ada pembicara selanjutnya yaitu beliau Prof. Yayi dan dia sudah hadir. Uh, langsung saja ya teman-teman semua kita lanjut ke uh, kuliah pakar tentang komunikasi daring yang akan disampaikan oleh beliau Prof. Yayi. Kepada Prof. Yayi, uh, saya persilahkan. Monggo. Monggo Prof. Eh, terima kasih, uh, Mbak. Jadi, Kak Sulfa. Eh, bukan. Iya, yeah. ya, yeah, betul, Prof. Iya. <laughs> yeah. Iya. Yeah. Terima kasih atas waktunya. Uh, selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, uh, om swastiastu, salam kebajikan, namo budaya salam sehat. Ya, jadi salamnya Pancasila ya. Uh, Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua dan saya izin share ya, share screen mbak ya. Iya, boleh. Ini kok. Ya, ya. Jadi hari ini saya diberikan uh, materi komunikasi dalam jaringan atau daring, ya. Dan ini yang nanti mungkin akan dilakukan karena kita uh, keadaannya masih belum memungkinkan untuk kita bertemu muka langsung. Padahal kalau community, family, and healthcare ini sebetulnya menurut saya sangat mengasyikkan, ya, karena disitulah belajar langsung ketemu dengan masyarakat, gitu ya. Karena kalau di skill lab itu kan Anda belajar komunikasi tetapi komunikasinya kan dengan pasien dan pasien simulasi dan kemudian eh, biasanya masih ngafalin checklist ya padahal komunikasi sehari-hari tidak begitu dan saat ini saya yakin dokter perawat baru merasakan bahwa pentingnya komunikasi itu di dalam menghadapi masyarakat terutama terkait dengan covid ya banyak yang harus menjelaskan, banyak yang harus meyakinkan kalau dia positif apa yang harus dilakukan. Ternyata komunikasi menjadi bagian yang sangat penting di dalam pandemi ini. Jadi sebaiknya memang meskipun nanti dengan daring, dalam jaringan itu teman-teman semuanya bisa melakukan dengan baik. Dan tadi mungkin mendengar dari paparannya, dari baik dari Pak Purwanto maupun Dr. Rosa, wah banyak punishment-punishment, ya karena ada beberapa mahasiswa yang kemudian dalam tanda petik ya ini menganggap ini bukan hal yang utama gitu ya padahal kalau dalam kompetensi dokter itu CFHC ini memenuhi banyak hal gitu ya kompetensi klinisnya ada kalau tadi lihat dari kuesioner yang diberikan, kemudian tapi kompetensi untuk profesional juga ada, karena Anda harus bertemu dengan keluarga, Anda harus negosiasi dengan Pak RT, Pak RW, Puskesmas, gitu ya. itu adalah kompetensi yang agak susah didapatkan di uh, hanya di kampus saja. Ya, jadi, itu adalah sesuatu yang harusnya diikuti dengan baik, tapi ada yang tidak mengikuti dengan baik sehingga bertemu dengan saya. Saya Yayi, Yayi Surya Prabandari, saya sehari-hari di Departemen Ilmu Perilaku Kesehatan Lingkungan dan Kedokteran Sosial. Sebelum sibuk sekali, saya juga ikut bidani, bukan membidani, menyusun barengan dengan teman-teman yang lain di CFHC untuk tahun pertama waktu itu ya. Tapi kemudian karena kesibukan, saya tidak lagi di CFHC. Hanya kalau ada acara-acara tertentu baru ya. Tapi, ini adalah hal yang sangat penting, menurut saya, yang sebetulnya, kalau diikuti dengan baik, itu manfaat untuk profesi Anda selanjutnya. Itu banyak sekali. Ya, jadi, Anda akan belajar untuk tidak pernah ketemu dengan orang ini. Kita harus kenalan, gitu ya, tidak pernah. Karena itu, yang harus dilakukan Anda sebagai dokter, perawat, ataupun ahli gizi nantinya, ya, yang dihadapi itu adalah orang-orang yang belum dikenal sebelumnya. Jadi, bagaimana kita bisa mengenal mereka dengan baik sehingga bisa melakukan intervensi dengan baik? Dan, kenapa tadi saya ingatkan untuk belajar sebaik-baiknya pada program ini, dan kenapa ada banyak punishment? So soalnya nanti, kalau tidak mengikuti itu, bisa ketemu saya. Ya, saya tidak ingin ada yang ketemu saya karena saya adalah ketua komite perilaku profesional. Berarti kalau Anda ketemu saya itu ada permasalahan. Ada yang ada yang kaitannya dengan CFHC ya dan itu harus menunda yudisiumnya. Ya, jadi karena dia harus melakukan dulu uh, kerja sosial. Jadi kami kalau dalam tanda petik kompensasinya atau karena dia tidak mengerjakan, jadi dia harus mengerjakan hal yang lain, dan kami titipkan di yayasan kanker, yayasan Yakum, ya, untuk bekerja di sana secara sosial selama satu bulan, satu bulan gitu ya. Jadi, terpaksa yang mundur yudisiumnya, jadi seorang mahasiswa yang profesional mestinya mengerjakan semua apa yang ditugaskan. Ya baik yang dari toilet sudah datang semua ya saya tadi lihat di chatting yang ke toilet banyak banget <laughs> oh, kebelete so bareng ya baik jadi ini uh, latar belakang saya ya jadi saya ini psikolog yang berada di fakultas kedokteran Uh, ya dulu-dulu suka dikasih mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah, tapi bukan bermasalah secara profesional, tapi mempunyai masalah psikologis ya. Tapi sekarang Fakultas Kedokteran sudah mempunyai dua psikolog yang full time, yang teman-teman kalau ada masalah segera ya, jangan ditunggu, jangan menunda sampai ada ide-ide yang mungkin menyakiti diri sendiri ya. Jadi itu jangan sampai menunggu itu. Ya. Kemudian selain itu saya di Health Promoting University ya. Jadi Uh, Health Promoting University ini adalah kita ingin supaya civitas akademika termasuk tendik tenaga kependidikan itu menjadi sehat. Ya. Jadi saya akan mengingatkan tentang komunikasi, kemudian media komunikasi apa saja dalam jaringan dan etika dalam komunikasi jaringan. Ya. Komunikasi ini penting ya, dalam pekerjaan apapun. Ya. Uh, dan kalau gagal di dalam berkomunikasi ini bisa menggagalkan karir ya kalau saya bilang karir gitu ya. Jadi seorang dokter, seorang perawat itu akan mendapatkan pekerjaan yang bagus jika bisa dalam selain memang pintar tapi juga bisa berkomunikasi dengan baik. Karena dengan komunikasi dengan baik Anda bisa bekerja sama. Anda bisa membuat pasien itu nyaman. Kliennya gizi juga nyaman, sehingga mereka akan datang kembali. Ya, jadi tujuan komunikasi ini menyampaikan pesan, dan memang ada proses pengirim dan penerima. Nah, faktanya kadang-kadang pesan terkirim itu hanya kalau keduanya itu ada dialog. Ya, jadi meskipun dengan daring pun, itu kita menunggu, dan mungkin salah satu kelemahan daring itu kadang-kadang kita sudah ngomong di sana nerimanya baru satu menit kemudian. Ya, enggak apa-apa, itu adalah masalah teknis yang kita enggak bisa memungkiri ya. Jadi perlu sabar. Ini kok apa namanya keluarga binaan saya kok tidak menjawab belum mungkin sampai di sana itu suaranya anda baru sampai gitu ya jadi itu kita perlu sabar kalau di dalam jaringan ini karena lain kita memang belum semuanya bagus ya. Ada tempat-tempat tertentu yang eh, apa koneksinya bagus tetapi ada yang tidak gitu ya. Jadi perlu sabar. Demikian pula rumah keluarga binaan itu ya. Jadi mungkin di situ ada BTS-nya sehingga itu cepat gitu tapi sementara di tempat yang lain enggak ya. Jadi tapi yang penting adalah komunikasi itu bisa berjalan dengan baik jika ada dialog. Kalau hanya Anda saja yang ngomong itu tidak akan bisa pesan tidak bisa tersampaikan dengan baik karena apakah mereka paham atau tidak, gitu ya. Jadi dan sebagian besar komunikasi itu sebetulnya kalau kita mau banyak dialognya itu kita lebih banyak mendengar daripada bicaranya. Ya. Writing dan reading ini juga sama, tetapi tidak sebesar kita listening. Ya. Jadi mendengarkan itu perlu diperlukan di dalam komunikasi. Ya, jadi kalau ini saya gambarkan gitu ya, ini ada pengirim, ada penerima, ada pesan. Nah, sementara ini kalau komunikasi dalam jaringan gangguannya adalah koneksi. Ya, atau ada yang sedang berada di situ dan rame banget gitu ya. Suara saya masih terdengar nggih. Masih ya. Ya, jadi gangguan komunikasi ini kalau dalam jaringan ini banyak ya. Kemudian mic-nya tidak terlalu bagus, Uh, handphonenya tidak terlalu bagus juga, itu bisa menjadi. Ya. Sehingga pesan yang dikirimkan, Anda misalnya mau menanyakan tadi sesuai dengan kuesioner yang sudah nanti akan dibagikan, ya ternyata di sana dengernya hanya dua kata, gitu. Padahal Anda sudah ngomong satu kalimat, gitu ya. Jadi ini perlu diulang atau pakai fasilitas chatting, ya. Kalau itu memang dengan suara ini tidak terlalu bagus, terpaksa adalah yang tadi writing, ya writing supaya mereka reading, gitu ya. Ya, jadi ada situasi kalau bisa memang ya kalau anda tidak mempunyai jaringan yang baik anda ke kafe tidak apa-apa tapi pastikan bahwa kafe itu anda duduknya itu di tempat yang agak sepi begitu ya sehingga lalu, lalu lalangnya tidak terlihat dan kemudian juga suara-suara orang tidak terdengar karena uh, ternyata peka sekali ya mic-nya baik di laptop maupun di gadget ya di gawai. Ya, Komunikasi itu akan efektif bila memang pesan dikirimkan dan Anda berusaha dengan bahasa yang sederhana ya. Memang Anda sedang senang-senangnya belajar teknis medis, istilah keperawatan, istilah uh, gizi ya, tetapi kemudian nanti kalau berbicara dengan masyarakat ya kita harus kita switch, kita pindahkan ke bahasa yang awam gitu ya. Jadi supaya pesan itu bisa diterima dan bisa lengkap seperti yang Anda harapkan sehingga pesan itu diterima oleh penerima selengkap yang Anda harapkan. Nah, kalau demikian itu dan Anda bisa ngecek dengan tanya, "Gimana Pak, tadi apa yang saya sampaikan?" atau "Gimana Bu, tadi yang saya sampaikan mungkin Ibu ada pertanyaan atau ada komentar, Bu?" gitu ya. Jadi biar kita mendapatkan umpan balik. Jadi memang dialognya ini yang saya garis bawahi. Ya, saya mengingatkan kembali. Nah, tujuan komunikasi di dalam CFHC ini memang kita harapkan dan ini yang diharapkan karena ini ada MoU antara Fakultas Kedokteran dengan Kabupaten Sleman bahwa kita akan mendampingi mereka terutama memang dalam mensukseskan keluarga yang sehat ya. Dan PSPK kemudian Germasnya, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehingga tujuan komunikasi Anda itu meskipun Anda masih tahun kedua, itu selain memberikan informasi itu juga bisa sedikit memengaruhi ya, memengaruhi untuk hidup sehat yaitu bahasa Indonesia bagus sekarang bukan mempengaruhi ya. P-nya jadi M. Nanti kalau nulis skripsi itu diperhatikan. Ya, jadi memberikan informasi itu jelas, Anda akan berikan informasi ya tentang kesehatan, tapi kalau bisa ini sudah tahun kedua belajar untuk sedikit membujuk, memengaruhi. Ya, Anda juga bisa mengekspresikan perasaan. Ya, misalnya, oh senang sekali saya bertemu ibu, meskipun maaf ini di virtual begitu ya. Tapi saya senang sekali lihat ibu terlihat segar hari ini karena Anda pernah ketemu sebelumnya. Ya, itu mengekspresikan perasaan. Ya. Tapi jangan basa-basi banget. Kelihatan kalau basa-basi. Ya, jadi kalau Anda tidak ingin memuji, jangan. Itu juga belajar kita untuk telling the truth, gitu ya. Karena untuk profesi kesehatan, telling the truth itu adalah penting. Ya untuk bicara sebenarnya. Nah kemudian nanti menjelang tahun ketiga ini mudah-mudahan keadaan sudah membaik ya tidak pandemi itu anda ada mobilisasi ya jadi mengajak para peserta ini misalnya menggerakkan pos bindu nanti tahun keempatnya itu adalah bencana untuk uh, preparasi bencana jadi belajar untuk simulasi misalnya itu sudah memobilisasi dan pada dasarnya sebetulnya para dokter, para perawat ahli gizi itu sebetulnya harusnya memang sampai memobilisasi sampai orang itu berubah. Gitu ya, tidak sekedar mempengaruhi atau memengaruhi tetapi dia mestinya berubah. Ini misalnya dia sudah diabetes, bertemu dengan ahli gizi, sudah dikasih tahu ya dia sebaiknya menuruti apa yang ada di situ. Karena tidak semuanya menuruti ya. Pasien itu mungkin hanya separuh yang akhirnya bisa menuruti dengan baiknya. Separuh lagi itu masih perlu dibujuk-bujuk ya. Bahkan yang 25% mungkin perlu diyakinkan. Ya, bahwa yang dikatakan Anda itu perlu anda sudah melihat banyak kejadian tentang Covid ini ya. Betapa rumah sakit kadang-kadang perlu pakai polisi ya karena keluarga ingin mengambil jenazahnya pasien. Ya, padahal kan protapnya kalau itu Covid kan dari rumah sakit harus langsung ke pemakaman dan bahkan di beberapa daerah pemakaman khusus gitu ya dan itu tidak mudah lu bernegosiasi dengan keluarga ya jadi kadang-kadang eh, ada kegagalan untuk itu ya jadi ini masih makanya komunikasi itu sangat penting kerasa banget gitu beberapa alumni di sini itu baru waktu kuliah lagi di S2 itu baru kerasa bahwa ya memang komunikasi ini sangat penting pada masa COVID ini Bu Wilayah karena kan, untuk meyakinkan orang, ya, untuk menentramkan pasien, ya, itu kan perlu komunikasi. Oke, karena begini, komunikasi dalam kesehatan itu menimbulkan kepercayaan. Dari kepercayaan itu nanti dia nyaman, gitu ya. Nah, kenyamanan ini yang diharapkan akan menimbulkan kepuasan, ya. Kalau dia puas, ya, jadi inilah kenapa komunikasi penting, kalau. Ada itu memuaskan pasien. Harapannya itu, dokternya kok ngomongnya enak banget ya, perawatnya tadi kok lembut banget atau perawatnya tadi kok care banget sama aku gitu ya. Itu dia akan puas, dan kemudian harapannya patuh ya. Dan patuhan kepatuhan ini akan menuju ke kesembuhan. Bahkan ada beberapa pasien itu konon kabarnya itu baru masuk ruangan dokternya aja, sudah merasa sembuh ya, lihat dokternya wajahnya karena dokternya itu sejuk gitu ya. Jadi enak belum sampai ngomong loh ini ya. Belum sampai ngomong wajahnya sudah menimbulkan kenyamanan. Dan kalau Anda bisa buat begitu itu akan bagus sekali ya. ya enggak usah tidak usah cepat-cepat tapi maksudnya adalah perlahan-lahan. Ya, jadi ini komunikasi dalam dunia kesehatan. Nah, dasar komunikasi itu memang tadi saya saya sudah menggambarkan yang Pai diagram tadi ya, yang diagram A diagram apem kalau bahasa Indonesianya karena kita tidak ada pai. Nah itu mendengarkan itu adalah yang utama dan kemudian bertanya dan kemudian mengekspresikan nonverbal. Bagaimana dalam jaringan mendengarkan masih bisa meskipun tadi ya Anda harus maklum dengan adanya koneksi yang mungkin tidak lancar ya. Bertanya Anda tetap melakukan ya <tuh> mengekspresikan bahasa nonverbal ya itu kita bisa melihat dari Video makanya kita memang videonya harus on gitu, terutama kalau dengan nanti, kalau berbicara dengan uh, keluarga binaan ya, itu keluarga yang didampingi. Dan kalau pakai video call ya, Anda juga harus wajahnya kelihatan dan siap gitu ya, karena Anda akan bisa melihat ekspresinya ya. Meskipun uh, kalau saya masih senang memang yang face-to-face -face, ya, sebagai psikolog tuh saya senang kalau face-to-face -face, ya, tapi ya dalam keadaan pandemi sekarang ini kan agak susah ya. Kecuali kita memang betul-betul bisa menjaga jarak dan dengan protokol, ya. Jadi, media komunikasi itu verbal dan non-verbal. Kemudian, ya, kita sekarang masuk di dalam era 4.0, dan sekaligus ada pandemik, kita terpaksa kadang-kadang harus tulis, chatting, ya. Jadi, dan kalau kita lihat, ini hasil survei, ya, secara internasional, 82 orang itu lebih senang berhubungan atau berinteraksi dengan mereka yang bisa menjadi pendengar yang baik ya, jadi memang mendengarkan ini uh, penting ya oke okay. Nah sekarang komunikasi dalam jaringan yaitu tadi komunikasi secara umum saya mengingatkan saja karena di uh, semester 1 atau tahun pertama sudah ya jadi media komunikasi dalam jaringan ini ya saya mengambil satu uh, quote gitu ya? Jadi kalau tidak menggunakan sosial media untuk berkomunikasi itu mungkin akan hidup di gua gitu ya. Jadi jadi ini memang uh, kita mau tidak mau terpaksa gitu ya. Yang tadinya tidak punya. Ya. Kenapa kita melalui jaringan? Ya karena saat ini karena pandemi pertemuan tatap muka sangat dibatasi ya. Apalagi ini kasusnya dalam satu bulan ini naik ya COVID di mana-mana ya. Sehingga memang pertemuan tatap muka dibatasi tapi komunikasi tetap harus dilakukan. Kuliah sekolah tetap berjalan dan Mas Menteri menyarankan untuk kuliah online dan ini sampai akhir tahun ini nanti dievaluasi lagi. Jadi kalau ditanya sampai kapan kita tidak tahu belum, belum tahu ya. Karena kasusnya masih naik. Nah, komunikasi tetap harus dilakukan dan kita sekarang banyak platform untuk melakukan komunikasi dalam jaringan ya, sehingga pilihannya cukup banyak ya. Nah, mengapa melalui jaringan? Nah, jaringan ini juga untuk pesan kesehatan cukup bagus juga ya, karena dia bisa meningkatkan cakupan. Misalnya WhatsApp itu ya, kalau kita ngundang orang penyuluhan itu paling 50-100 lah, 100 itu kelurahan sudah penuh gitu ya, dan itu pun kadang-kadang nggak -kadang datang semua. Ini saya lihat, saya mempunyai asosiasi profesi yang begitu ini malah daring itu yang datang banyak gitu, datang di Zoom gitu ya, datang di virtual meeting itu banyak daripada kalau diundang gitu ya. Jadi ini juga meningkatkan cakupan, menjangkau publik yang lebih luas. Kita seminar bisa sampai 500 ya, kemarin itu kebetulan saya di Health Promoting University, divisi mental health-nya yang diketuai oleh Dr. Budiana dari psikologi itu meluncur buku pencegahan bunuh diri, ya, panduan bunuh diri disebarkan melalui media sosial undangannya ya ke dosen mahasiswa dan mahasiswa itu rupanya sangat butuh itu karena pesertanya seminar itu 1300 ya. Seperti ini ya. Kalau kita ini di fakultas ini butuh tiga ruang ya. Kalau 440 berapa ini? pesertanya ya. Jadi memang jaringan ini menjangkau publik lebih luas ya. Kemudian bisa melihat melibatkan sasaran khusus. Kita bisa memilah-milah bahkan sekarang itu salah satu platform Zoom itu kita bisa gede dulu kemudian dipisah menjadi beberapa kelompok gitu ya. Nanti masuk lagi di pleno gitu ya. Jadi kesannya itu kayak meeting yang ada grup discussionnya nanti ada kumpul lagi. Kemudian media sosial ini bisa mendesiminasikan informasi pada waktunya ya cepat gitu ya, enggak nunggu-nunggu sehingga itu bisa meningkatkan dampak potensial pesan terutama kalau anda nanti punya pesan dan diulang ya diingatkan gitu keluarganya diingatkan ya dan itu juga kita bisa menciptakan pesan yang berbeda untuk audiens yang khusus nah sekarang saya ingin tanya ini ya menurut kalian ini nanti kalau kalau satu nah di layarnya begini ya kalau dua begini ya kalau saya tidak memiliki akun Instagram, ya berarti saya tidak eksis. Hmm. Menurut Anda, bagaimana? Satu, apa dua? Dua, oke. Okay. Ada yang satu, ada yang satu. <laughs> ya. Yeah. ada yang satu. Iya, uh, yeah. jadi memang media sosial ini gimana? <laughs> Pak Doni ada di sini milih berapa ya? <S atawoo stop> Pak Pur milih yang mana ini, Pak Pur? Sudah <Wel Glenn sound> <Dua>. Iya. <tema> jadi sekarang ini orang ini mudah eksis ya. Zaman dulu itu susah loh harus harus ikut uh, lomba idol itu untuk supaya bisa kelihatan gitu. Sekarang itu orang bisa populer melalui media sosial, ya. Tapi juga jangan sedih ya. Misalnya anda punya gambar begitu, kemudian tidak ada yang like gitu ya, tidak usah depresi, ya, tidak usah dipikirin, ya. Jadi ini sudah masuk ke dunia mau profesional ya. Jadi justru nanti diharapkan melalui Instagram ini anda bisa menyampaikan pesan kesehatan yang sederhana, yang tidak kelihatan, tidak kentara, sehingga tidak menggurui ya, tetapi anda sebetulnya menyisipkan pesan, kesehat, pesan kesehatan. Ini bisa digunakan dengan baik, ya. Ya nanti untuk 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 keluarga binaan juga begitu. Ya, ini adalah beberapa media sosial ya. Karena ini memang meningkatkan partisipasi, percakapan komunitas, ya. Pesan dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, sekaligus perubahan perilaku. Ya, ada beberapa sudah artikel hasil penelitian yang menyampaikan pesan melalui media sosial. Saya mempunyai bimbingan yang melalui Facebook, melalui SMS. Melalui Twitter, ya, eh, kemudian yang Instagram belum sih, tetapi karena Instagram ini kan belum terlalu lama, ya, tapi waktu itu Facebook itu sudah ada dua, ya, jadi cukup lumayan untuk meningkatkan aktivitas audiens kita, ya, waktu itu yang dengan Facebook itu tentang HIV, ya, pencegahan HIV, kemudian kalau yang SMS itu untuk ini, untuk preparasi bencana. Saya dan Bu Siwi, teman satu departemen ini mempunyai penelitian kerjasama dengan Australia. Kita karena kita waktu itu ke Solo tiga ini tiga, empat tahun yang lalu empat, bah, empat tahun yang lalu 2016 itu tidak semuanya itu mempunyai handphone yang smart kami tidak jadi menggunakan media sosial tapi PS ya. Jadi SMK itu tentang kesehatan reproduksi dan tentang uh, berhenti merokok ya dan ternyata mempunyai efek yang cukup bagus ya dan menariknya adalah kalau yang pesan rokok ini langsung disebar di forward gitu ya tapi kalau yang pesan kespo itu mereka milah-milah ya mungkin karena kes kesehatan reproduksi itu masih ada beberapa pesan yang mungkin dianggap tidak terlalu nyaman kalau untuk diedarkan karena tentang menstruasi tentang hubungan seks gitu ya. Ya, jadi memang uh, ini kita sarankan dalam situasi yang pandemi ini tadi sudah dikemukakan oleh uh, Pak Pur ataupun Dr. Rosa ya mungkin dengan WhatsApp ya karena itu sebagian yang punya kalau seusia saya itu sebagian besar WhatsApp ya. Meskipun ada yang juga punya Instagram tapi tidak banyak. Nah, tetapi kalau anak dari keluarga itu ada yang remaja ya mungkin Anda bisa menggunakan platform yang lain, media sosial yang lain ya. Dan di WhatsApp ada uh, fitur untuk video call, ya, sehingga itu bisa lebih digunakan. Yeah, jadi ternyata ini kalau hasil survei di Amerika, ya, jadi pengguna sosial media itu kalau laki-laki itu lebih pada LinkedIn, kemudian G, Gmail, kemudian kalau woman ini di Facebook, Twitter, Instagram, ya, sama email. Ya jadi ini perbedaannya laki-laki dan wanita. Ya mungkin ada juga survei di Indonesia ya, tapi saya uh, belum lihat. Nah sekarang adalah bagaimana kita bisa berhubungan baik, berkomunikasi dengan baik dengan keluarga yang kita dibina atau didampingi ya. Jadi ini ada yang namanya netiket. Netiket ini adalah uh, etiket di dalam jaringan dan network. Jadi network etiket. Ya kalau di bahasa Indonesia kan etika berkomunikasi dalam jaringan. Nah, di dalam jaringan itu ada dua hal ya. Yang pertama adalah yang sinkron yang kita langsung bertemu seperti ini sama asinkron yang kita bisa menjawab nanti. WhatsApp ya, Instagram itu kan tidak langsung ya. Bisa tidak langsung, bisa nanti juga bisa besok juga bisa gitu ya. Jadi kalau yang etika berkomunikasi asinkron ya bila Anda nanti ya ke ini ngobrol ya bisa ketemu langsung itu kalau kita mau berkirim sesuatu kita minta izin karena kita ngobrol sebenarnya kalau ngobrol itu sangat nggak sopan kalau saya sedang ngomong terus satunya itu main HP gitu ya jadi kalau kita bersama keluarga dampingan dan itu kita sedang bertemu bertatap muka yang mungkin ini masih tahun depan ya itu kita jangan buka, ya. Bahkan, kalau dokter, perawat, ataupun uh, ahli gizi, kita sedang dengan pasien. Klien itu tidak membuka kecuali memang sedang menunggu panggilan yang darurat, dan itu bisa dikemukakan dulu, ya. Jadi, ini diambil bahkan di beberapa uh, YouTube tentang delivering bad news, itu malah dokternya memberikan handphonenya ke perawat dulu sebelum dia bertemu dengan pasien, itu Supaya nanti, kalau bunyi, tidak mengganggu komunikasinya, ya. Jadi orang yang beneran human being itu adalah yang prioritas ya. Jadi bukan yang di sini ya. Karena ini bisa mendekatkan yang jauh memang tapi bisa menjauhkan yang dekat. Ya. Dalam kita berkomunikasi asinkron, kita mengirim pesan itu gunakan bahasa yang santun, hormati orang lain jangan pakai singkatan-singkatan yang alay. Kemudian berbagai gambar video dipikirkan baik-baik perlu dibagikan atau tidak. Kalau kita dapat itu loh video ataupun gambar itu tuh memang layak untuk kita bagikan atau tidak. Ya kalau itu memang tidak bagus kita malah minta Entah pada yang pengirimnya, Bo. jangan mengirim seperti itu. Saya tuh mengingatkan berkali-kali di WA grupnya SMP ya. Kalau SMA sudah lumayan. Teman-teman saya SMP karena cukup beragam ya. Kalau di yang paling seneng saya memang WA grupnya kuliah ya karena sudah tertata dengan baik, tidak boleh ngomong ras, agama, politik ya. Jadi eh, tidak dan kita tidak mengirimkan gambar-gambar yang tidak senonoh dan sebagainya tidak ada. Ya. Yang di SMP itu perlu diingatkan karena beberapa kali ngupload kecelakaan lalu lintas dan korbannya. Anda bayangkan itu, ya. Itu kan meskipun buah saya pertama kali dikejadian, gitu. Untuk apa sih, ya? Jadi, uh, being a reporter, menjadi reporter itu kita perhatikan baik-baik untuk siapa. Bayangkan kalau yang kecelakaan itu adalah Anda atau keluarga Anda. Senengkah keluarga Anda itu fotonya yang tidak dalam keadaan bagus itu tersebar di dunia media sosial, ya. Jadi, sehingga kalau ada video gambar yang menurut Anda tidak bagus, itu ada sebetulnya mempunyai kewajiban. Anda akan sebentar lagi jadi profesional untuk mengingatkan, Mbok, kalau fotonya seperti itu jangan dibagikan, gitu ya. Itu saya mengingatkan beberapa kali, karena ada yang ada yang masih seperti itu ya. Korban banjir, gitu ya. Anda lihat di YouTube saja, tapi tidak perlu dibagi-bagikan. Yang yang terkena banjir itu sedih loh. Ya, jadi ini adalah salah satu hal yang mungkin perlu kita saya mengingatkan sejak awal, ya. karena nanti begitu anda menjadi profesi, ya, kalau anda mau nyari uh, pekerjaan, itu sekarang uh, jejak digital anda itu bisa direview oleh personalia, ya, jadi uh, bagaimana kiprah anda, komentar-komentar anda itu bisa ditrace, ya. Kemudian jangan mengecualikan orang kalau di dalam grup itu ada satu dua yang tidak diajak bicara gitu itu juga tidak bijak ya. Kemudian kalau kita memilih teman ya kita kan boleh nge-proof teman gitu ya. Nah, itu pilihlah dengan bijak. Mungkin bisa survei dulu teman ini siapa. Ya, kemudian kalau itu email jangan email dengan file yang besar yang menyebabkan ada macet atau mungkin eh, tidak bisa terdeteksi oleh antivirusnya ya. Kemudian kita menghormati privasi orang lain. Jadi mungkin mengirimkannya itu jangan malam hari. ya Karena ada juga kebiasaan orang yang memang tidak mematikan HP-nya. Sehingga kalau ada pesan itu kling-leng. Nah, itu tadi kan suaranya. Jadi mengirim pesan itu kalau bisa memang jam-jam yang memang orang itu Uh, beraktivitas sehari-hari. Jadi itu bisa di atas jam 7 pagi sampai kira-kira jam 9 lah gitu ya. Jadi nanti kalau mau menghubungi keluarga dampingan itu uh, dengan WhatsApp misalnya mau janjian itu ya mungkin sore hari gitu ya, ke pagi ya. Kemudian, cek cepat sebelum posting. Sebelum kita memposting, kita cek lagi bahasa kita ya, apakah ada typo-nya ya. Kemudian, kalau email, responnya juga sebaiknya responsif gitu ya. Kemudian, yang ada profil kita yang ada di dalam salah satu platform kita itu sering diperbarui dan pakai kata-kata yang tepat ya jadi ini komunikasi asinkron itu bisa email bisa sosial media WhatsApp ya uh, Line ya bisa blog bisa forum diskusi banyak ya platformnya banyak sebetulnya uh, termasuk Instagram yang tidak langsung gitu ya kalau Instagram yang nanti pakai uh, kita mau call atau WhatsApp yang call itu adalah yang sinkron yang sinkron adalah ini ya jadi yang sinkron ini yang kita bertemu ya meskipun itu hanya video call ya itu perhatikan pencahayaan sehingga anda tidak kelihatan kayak hantu gitu ya karena anda ada pencahayaan ya ini misalnya saya matikan itu kan kelihatan ya tidak kelihatan bagus gitu ya ya dan kamera itu lebih bagus eh sorry kamera cahaya itu lebih bagus dari depan bukan di belakang kalau di belakang itu kita nanti backlight ya. kemudian cek cek kamera kalau bisa memang setara dengan mata ya kalau tidak bisa itu diganjel ya. supaya kita tidak terlalu terlihat besar sekali gitu ya kemudian ya seperti sekarang ini kalau ada yang bicara itu yang lain di mute ya dimatikan ya bila ingin berbicara pada yang sedang bicara gunakan chat room karena mungkin anda ingin pengen bertanya gitu ya tetapi eh, belum ada waktunya bisa di chat room dulu dan mengikuti ini berarti tip adalah aktif ya, bukan kemudian ik, uh, datang ke rapat virtual, namanya ada, tetapi kameranya ditutup, dan Anda mengerjakan pekerjaan yang lain, atau malah Anda itu mungkin malah mencuci. ya Kemudian, kalau pas on begini, juga jangan makan. Kalau terpaksa memang itu kuliahnya padat ya, itu memang video di-off-kan uh, dulu, tapi hanya sebentar pada saat makan, dan uh, yang jelas mic-nya di-mute ya, nanti makan kerupuk, kedengaran gitu ya ya saya juga kadang-kadang seharian itu bisa vikonnya banyak ya sehingga kesempatan untuk makan itu kadang-kadang sangat terbatas sehingga ya ditutup dulu sebentar hanya untuk makan dan biasanya saya izin maaf ya saya belum sempat makan siang gitu ya jadi saya makan dulu Nah, Tata tertib mengikuti perkuliahan daring, ya, dan ter, dan juga nanti pertemuan virtual ya. Nanti kalau misalnya ada rapat dengan beberapa keluarga binaan atau dengan Pak RT, Pak RW, begitu ya. Sebaiknya kita masuk platform itu tepat waktu. Lebih baik lima menit atau sebelum, 10 menit sebelum jamnya ya kita masuk di waiting room kalau ada hostnya. gitu ya. Dan dress code-nya meskipun ada di rumah tapi mengikuti aturan FK ya. Rapi, bersih. Kalau kaos itu ya tidak, yang pakai kerah ya. Jangan yang tidak pakai kerah. Kemudian video kalau ini kuliah ini on sepanjang kuliah. Dan tadi kalau misalnya mau ke belakang ya izin gitu ya. Mic dalam keadaan mute. Posisi duduk tegak, tidak sambil berbaring kecuali ada surat sakit. Ya. Dan tadi ya saya sudah mengatakan mungkin memang lain di rumah tidak terlalu bagus. Anda ke kafe atau ke sebuah tempat begitu ya. Pastikan bahwa anda itu mendapatkan satu pojok settingnya itu adalah yang tidak terlalu banyak orang, ya, terlalu lalang, ataupun suara, karena suaranya itu peka, ya. Kalau kita di tempat umum, kemudian kalau itu ada presensi, ya, mengisi presensinya, dan nama yang di sini adalah nama sebenarnya dan nama lengkapnya ya kemudian menyiapkan hal-hal yang diperlukan. Kalau misalnya memang sebelum kuliah atau sebelum praktikum ada uh, kuis gitu ya ada sudah mempersiapkan. Dan kemudian kalau ini adalah pertemuan yang kedua setelah pertemuan yang pertama, berarti ada notulensinya mungkin ya, anda membaca notulensinya yang pertemuan yang sebelumnya bahwa ini kita mau membicarakan apa gitu ya. Jadi supaya pertemuan kita itu bisa berlangsung dengan baik. Nah, ini kalau untuk menulis SMS, WA, atau lain, pokoknya yang tertulis tadi, yang asinkron tadi. ya. Jadi ini saya sarankan, selamat pagi, saya Dina dari Pendidikan Dokter FKKM KUGM. Sesuai dengan pesan Bapak dua hari yang lalu, saya saat ini menuju rumah Bapak ini nanti kalau misalnya bisa pertemuannya. Mungkin sekitar 20 menit tiba, mohon izin untuk bertemu. Dan lengkap. Karena kalau WhatsApp, lain sudah tidak ada karakter yang harus dibayar. Kalau SMS, iya. Ya. Jadi kalau SMS ya usahakanlah tapi kalaupun menyingkat menyingkat yang lazim gitu ya. Ini yang lebih singkat nih. Selamat siang, saya sudah mengumpulkan laporan dua hari yang lalu. Mohon waktu untuk mendiskusikan ini, misalnya pada dosen pembimbing. Ya. Dan jangan lupa e, namanya sekaligus dari mana. Ya. Kemudian kita bisa mencampur juga dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya bertemu Ibu dalam minggu ini? Ini dengan dosen pembimbing di, di Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan terkait dengan keluarga binaan. Ya kemudian ini namanya. Ini yang tidak disarankan ya. Saya sudah di depan rumah Bapak, ada di rumah kan? <laughs> ya. Ini kalau sama temennya yang sudah deket banget, enggak apa-apa. Tapi ini kalau dengan Bapak yang di keluarga binaan, jangan. Ini, ini yang akan koreksikan, ini seakan-akan Anda bosnya. gitu ya. Bu, laporan sudah saya titipkan di puskesmas, mohon koreksi. Sebaiknya begini. Ya, jadi selamat siang, saya sudah mengumpulkan laporan dua hari yang lalu, mohon waktu untuk mendiskusikannya. Nah, untuk mendiskusikannya mestinya dia baca, gitu ya. Jadi tidak usah nyuruh koreksi, sudah tahu itu. Ya, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada juga beberapa kelompok ini yang sangat tidak setuju kalau assalamualaikum di singkat seperti ini ya. Tapi ini jelas sangat singkat. Saya mau ketemu ibu kapan ada waktu. Nah, ini ini bahasa lain ya. Jadi raninya aja rani siapa yang dua di atas ini tidak ada pengirimnya ya jadi tolong ini diperhatikan terutama kalau kita melakukan komunikasi dengan keluarga dan ini memang pembelajaran untuk nantinya kalau anda sudah ke dunia profesional kemungkinan anda akan juga melayangkan pesan baik itu melalui WhatsApp Email ataupun SMS ataupun lain tergantung ya platformnya yang disukai oleh direktur rumah sakit atau kepala divisi anda ya dan ini adalah contoh ya yang sebaiknya kita lakukan kalau kita untuk komunikasi formal ya Pak, Pak ini saya ingin bertemu jam 10. loh kalau ngarani ya kalau bahasa Jawa ngarani kita tidak tidak boleh ya kalau kita yang ingin bertemu kita menawarkan dulu ya jadi bolehkah saya bertemu dalam minggu ini ya ada berapa hal yang ingin disusikan kalau mau tanya bila berkenan minggu ini kapan harinya jam berapa apa, nanti negosiasinya sesudah ada jawaban bukan kita menyebutkan dulu saya mau ketemu besok Senin jam 10 loh yang punya waktu dan pengen butuh tuh siapa gitu ya jadi ini perlu ya karena saya yakin ini tidak banyak diajarkan di sekolah ya sehingga ini uh, biasanya kalau saya yang mendapatkan saya koreksi, okay? mendapatkan SMS ataupun WhatsApp sekarang banyak banyak lewat WhatsApp yang aneh-aneh termasuk saya juga mengingatkan ini para mahasiswa yang mengirimkan tesisnya, skripsinya lewat email dan tanpa kata pengantar. Email itu harus pakai kata pengantar. Dan usahakanlah sekarang sudah punya alamat, baik itu nama di WhatsApp, nama di line, nama di email adalah nama sebenarnya. ya Bukan cantik 2020 ya atau sunil jantan. Ya, jadi namanya itu ada. Karena itu nanti kalau kita sudah masuk ke institusi, sudah dunia profesional, saya punya alamat email dua, yang satu Yahoo, yang biasanya untuk ya beberapa hal yang di luar akademis. ya Kalau di akademisnya saya pakai yang, karena saya dosen di UGM, saya punya domain UGM. Ya, saya kira itu, saya nggak tahu ini bisa terbuka atau tidak. Anda bisa me nanti kalau e PPT-nya ini bisa diberikan ya, Anda bisa cek ya beberapa tadi. Saya sudah saya belajar menyarikan dari beberapa vlog yang ada di YouTube ya, yang terkait dengan ini. Saya nggak tahu ini bisa dibuka atau tidak. Oh bisa. Oh nggak bisa. Oh bisa. Tapi nggak tahu bisa terlihat atau tidak ya. Saya harus stop sharing kayaknya. Saya. Share harus yang pindah. Yeah. This is an informative video about the Brandman expectations for online etiquette. Online communication has its challenges, and because much of our interaction, if not all, in Brandman classes happens online, we want to give you exactly yeah. to be successful in your conversations. Ya, ini salah satu. Ya, nanti Anda lihat sendiri tautan yang ada. Ya, jadi, ini adalah uh, contoh untuk menuliskan secara yang asinkron. Ya. Jadi, tulisan itu harus jelas, singkat. Ya. Tadi sudah saya contohkan di SMS. Ya, jadi, SMS-nya itu harus jelas, tidak pakai singkatan. Ya. Ya, jadi It's kejelasan itu adalah jiwanya email dan um, tidak I boleh pakai kata-kata yang kasar. So, kalau kita mau bercanda, itu juga kalau itu formal, itu tidak disarankan. Ya. Kemudian juga sengaja untuk berdebat. Dan ini disarankan sebelum kita menulis, harus kita baca lagi. Tadi kan saya sudah menjelaskan juga. Kemudian jangan menggunakan akronim ataupun singkatan yang kita tidak biasa. Kemudian ini mengingatkan kalau huruf kapital semua itu berarti berteriak gitu ya. ya. Nah, kemudian kalau di email ini perlu ada subjeknya. Subjeknya itu kalau bisa adalah kata kuncinya. Sehingga nanti kalau yang menerima itu mencari, searching tentang uh, emailnya itu subjeknya sudah jelas. Using the subject line wisely in your discussion board post, wow. ya, kalau bisa Pilihan juga English jangan panjang-panjang. Saya pernah mendapatkan first email yang kata pengantarnya itu di subjek, ya. <laughs> <subject. laughs> saya juga <laughs> akhirnya, saya, <laughs> saya WhatsApp dia, <laughs> kemudian saya jelaskan. It email itu adalah kalau subjek itu, ya, subjek yang akan kita bicarakan. Also, Misalnya, you kirim email, be sure to, to guess explanation about why you individual the satu to the gitu ya. Nah, kemudian you text pertain to them. This can be a huge time saver. Yeah. Online communication is often used to get a message out to a large group, and many of the pitfalls in etiquette occur here. Nah, kemudian, kalau kita mau the the also known as the BCC function. Yeah. Then, if one of the 150 people replies all, it will only come to you. Brilliant! Yeah. If you intend to have a group a discussion on email, in this instance, the whole group would use the reply all function, so the whole group is part of the conversation. Remember, and this is important, if you receive an email that is sent to a group, do not reply all unless your response should be read by everyone. Yeah. It's like lucky. Yeah. Question boards are a major part of your online courses, and when used effectively, your participation can deepen your learning experience. Before you dive be sure you're posting. This will ensure you're not wasting your time or being redundant. Be sure your post adds to the conversation with information, thought questions, or connections to other ideas or facts. The goal in these online discussions is to move the discourse further to help everyone learn. You take the time to proofread and spell check before submitting a yeah, post. All posts the they still need to be yeah. written at the university level. Kita kita In all of your yeah. online, remember that there are people behind posts, emails, and texts. Nah, to the benefit ada of the Saya kira itu dari saya. Ya, uh, mungkin saya stop sharing. Uh, semoga nanti sama panitia di sekretariat panitia, ya, sekretariat. Uh, PPT saya bisa diberikan karena di situ ada beberapa tautan, contoh uh, beberapa uh, hal yang kita harus kita perhatikan pada saat kita melakukan virtual meeting. Ya. Yeah. kita tahu exactly how we communicate during our online interactions. Yeah, maaf itu belum di. Saya kira itu saya kembalikan ke sekretariat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali penyampaian dari Prof. Dayi. Terima kasih Prof. Kemudian ini sudah ada beberapa pertanyaan, deh. Mungkin bisa ditampilkan, Ya, ini untuk Prof Yayi gitu, pertanyaannya. Oh ya yeah. uh, informasi untuk teman-teman baik uh, jika ada pertanyaan tentang kuliah overview uh, kegiatan, kegiatan tahun dua maupun tentang kuliah dari Prof Yayi, monggo silahkan bisa dicat ke chatroom di Zoom, ge gitu. Kemudian ini Prof sudah ada tiga pertanyaan. Oke ini Yogi ya. Sumarno, Oke okay. okay, sudah saya bisa saya baca di sini. Okay. Saya jawab langsung, ya Mbak. Ya baik-baik, mungkin. Ya. Terima kasih Mas Yogi ya. Kalau singkatan yang sudah lazim seperti yang untuk dengan itu masih oke. Okay. Tadi yang saya tunjukkan di PPT tadi kan mau itu pakai MV ya, itu tidak semua orang paham ya atau aku pakai aq a sama q gitu ya saya pernah mendapatkan itu ya aq mau ketemu sama ibu itu ktm sama ibu gitu ibunya lengkap sih tapi akunya itu pakai q gitu ya nah itu yang perlu kita hindarkan kalau itu kita mengirim pada formal ya kalau sama temennya sih terserah ya tapi sama temennya pun itu juga kita lihat-lihat temennya ya jadi temennya itu paham nggak dengan bahasa seperti itu ya tapi kalau dengan yang dan untuk ini saya kira ini sudah lazim ya jadi enggak apa-apa Ya, tapi tidak semuanya terus disingkat loh ya. Yang lain yang bisa tidak disingkat tidak disingkat, tetapi itu seperti yang untuk dengan bisa lah itu sudah lazim. Kemudian bagaimana kita perlu membuat janji dengan seseorang dan kita hanya memiliki beberapa waktu. Bagus ini pertanyaannya karena anda itu kan memang sibuk ya. Ini yang saya biasanya saya contohkan. Tadi yang sebetulnya SMS yang saya atau WhatsApp yang saya tunjukkan tadi adalah apakah kami boleh bertemu dalam minggu ini? Kemudian kami mohon maaf, kebetulan jadwal sudah berjalan, ya, jadwal kuliah sudah berjalan, dan kalau bila memungkinkan, jangan cuma satu waktu ya, antara Sabtu atau Minggu, jadi Anda memberikan opsi itu masih boleh lah ya. Jadi tidak tidak mengarani ya po, tidak menyebutkan langsung bisakah kita ketemu hari Sabtu jam 10 gitu enggak. Kita menyebutkan dulu opsi nanti kalau sudah dibales, nah baru nego gitu ya. Wah saya bisanya hanya jam saya mohon maaf bu, saya ada kuliah jam segitu. Bolehkah kami itu sesudahnya, gitu ya. Jadi antaranya itu mungkin punya waktu setengah jam gitu ya. Bolehkah kami sesudahnya, itu enggak? Okay. Nah perkara itu untuk Mas Gilang ya. Jadi eh, boleh anda bernegosiasi, tapi anda memberikan opsi dulu gitu ya. Untuk sopan santunnya itu kita memberikan opsi dulu ya bahwa supaya orang lain juga paham bahwa mahasiswa itu memang cukup sibuk gitu ya, tidak bisa sewaktu-waktu juga. Tapi kan kita sudah memberikan informasi dulu. Bolehkah kami bertemu dalam minggu ini? Mohon maaf kami sudah mulai semester sehingga jadwal kami cukup padat. Jika kami boleh memberikan opsi ya. Jika kita boleh usul, misalnya kita boleh usul, bolehkah kami bertemu hari Sabtu atau Minggu, gitu ya? pukul berapa bapak atau ibu berkenan untuk menerima kami atau pukul berapa Bapak Ibu berkenan untuk kami hubungi melalui video call misalnya. Itu. Okay. Jadi uh, bisa begitu sehingga nanti kalau jawabannya apa baru kita nego boleh ndak bu, itu kami karena kami baru selesai kuliah itu pukul 4 gitu ya sehingga kami nanti menghubungi ibu pukul 4.30 misalnya karena ibunya ngasih di Sabtu tapi atau hari Jumat misalnya jam 3 gitu Anda masih kuliah gitu ya jadi mohon maaf Bu Jumat jam 3 itu kami masih ada kuliah kami khawatir belum selesai boleh tidak kami jam 4 menghubungi ibu nah gitu ya jadi sesudah itu baru kita Uh, negokan. Mas Bagus ini ya, jadi uh, memang Jimet ini, Jimetnya <laughs> iri sama Zoom, <laughs> karena Zoomnya pemilik Zoomnya lebih kaya sekarang sama Jimet <laughs> sama <GMAT. laughs> jadi memang saya membaca Jimet ini kemudian sekarang mau berbayar gitu ya, memang ya jadi uh, fakultas akan memberikan fasilitas, terus terang kemarin saya mendapatkan info dari sekretariat yang disarankan adalah WhatsApp dan video call ya yeah. Sementara ini kalau Zoom sampai 40 menit sih kalau yang free. Jadi tapi nanti kita bisa masuk lagi sih. Karena kemarin kebetulan departemen pas semua Zoom-nya yang sudah dilanggan itu dipakai itu akhirnya kita kan pakai yang free ya. Kita rapat pakai pakai free yang 40 menit itu e, memang hilang tapi kemudian kita masuk lagi. Nah, kalau nanti misalnya terpaksa pakai Zoom yang free atau GMAT yang free hanya sekian menit, kita memberikan notifikasi dulu. Ya bilang saja bahwa ini karena e, fasilitas dari fakultas itu belum sampai untuk memfasilitasi ya. Ini kami menggunakan fasilitas yang free dan mohon maaf nanti bila menjelang 40 menit saya akan memberikan info nanti kita akan putus tapi nanti kita akan masuk lagi. Ya, jadi begitu nggih. Okay. sementara ini belum nih. jadi eh, kalau keluarga mitranya terputus itu dia sudah tahu sebelumnya jadi kita beritahukan sebelumnya kalau kita menggunakan fasilitas yang free gitu ya sehingga nanti lima menit sebelum putus itu kita memberikan informasi mohon maaf bapak ibu ini pertemuan kita mungkin nanti akan putus dan nanti kami harap bapak ibu mohon maaf sekali lagi harus masuk ke linknya lagi ya jadi itu tidak apa apa sih itu itu bisa dimaklumin gitu kalau memungkinkan pakai video call. Sekarang kan WhatsApp bisa grup juga meskipun tidak banyak sekali gitu ya, tetapi itu bisa digunakan. Yeah. Terus bagaimana pendekatan langkah yang dapat dilakukan jika mengirim pesan atau WA? Nantinya pesan kita hanya di-read saja tidak dibahas, dibalas padahal kita membutuhkan informasi. Ya. Yeah. Ini memang tidak bisa dipungkiri ada juga beberapa orang yang tidak terlalu responsif, yeah. Kalau memang Eh, sempat untuk terkirim dan kemudian dibaca tapi belum dibalas gitu ya Anda menunggu dulu satu dua hari gitu ya nanti kemudian dirimain lagi dirimain lagi itu di WhatsApp lagi sambil di WhatsApp yang berikutnya itu kalau memungkinkan bolehkah kami menelpon menelponnya juga dengan WhatsApp ya dan dan tentu saja nanti menelponnya itu adalah jam yang jam kerja, gitu. bukan jam tidur, bukan terlalu pagi, gitu ya. Mungkin kita dan jangan pada jam sholat. Kita juga nggak tahu. Mungkin mereka sholat, ya kan? Jadi jam 11, jam 4 sore itu adalah jam-jam yang netral, ya. Atau kalau pagi itu bisa setengah 8, ya, di atas jam 7 lah pokoknya. Gitu. Karena mungkin jam 7 itu mungkin persiapan dan sebagainya. Ya, ya antara jam 7 sampai jam 11 itu masih oke okay, ya karena kalau yang 11 sampai 1 nanti makan siang salat. Ya jam 2 itu ada yang tidur sih. Jadi kita mengambil jam yang sore kira-kira dia sudah kalau dia salat asar sudah salat asar sehingga setengah 4 jam 4 itu sudah bisa dihubungi gitu ya. Jadi memang tidak semua orang memang responsif ya. Jadi kalau saya bilang seperti ya ini anak saya pembimbing skripsinya juga tidak terlalu responsif. Tadi saya minta untuk kalau dalam minggu tidak membalas ya di-remind lagi dengan WhatsApp gitu ya. Jadi supaya dibalas gitu ya. Karena memang tidak semuanya gitu ya. Tidak semuanya memang selalu ngecek ya atau orangnya model yang dia selalu ini. Jadi memang perlu sabar dulu ya. Jadi memang Uh, kalau yang seusia saya itu tidak seperti anak muda kalau di SMS tuh langsung balas gitu enggak ya. Jadi mungkin perlu waktu dan itu makanya kita berikan jeda satu hari, dua hari ya, dua hari lah ya. Dua hari kok tidak ada respon, kita WA lagi. WA dulu, WA lagi. Kita tunggu dua hari ya, kemudian kita WA lagi tapi kita mohon izin saya bolehkah saya telepon gitu ya kalau nggak dibalas dapat apa, -apa telepon aja tapi ya itu tadi dengan catatan teleponnya jam-jam yang Sekiranya mereka tidak terlalu sibuk, ataupun tidak dalam keadaan istirahat, ataupun yang lain, itu, itu untuk Mas Indra, ya. Pertanyaannya bagus-bagus, nih. Jadi, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, monggo, teman-teman. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan kepada Prof. Yayi, dipersilahkan. Tidak ada, ya. Baik-baik, terima kasih banyak. Prof, Yai, ini sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih atas kuliah yang luar biasa untuk komunikasi daring mahasiswa tahun dua setelah ini. Acaranya masih ada uh, post-test ya bagi mahasiswa uh, untuk Prof Yai monggo apabila ada agenda lain mungkin uh, yeah. dip monggo <laughs> dipersilahkan untuk live atau mau uh, tetap stay di sini buat telepon nopo, -nopo. ya yeah, saya jam 10 kebetulan memang ada rapat KPP nih. Oh, okay. jadi saya mohon izin Teman-teman semuanya sehat selalu untuk sekretariat ya, FMK juga sehat selalu ya, ya. Pak Pur. Nggih. Nggih. Prof. Terima kasih semuanya Pak Zulfa ya. ya. semuanya sehat semuanya. Saya pamit ya. ya. Terima kasih ya. Ya. Salah kata salah ucap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. 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 Terima kasih banyak Prof Ya, ya. Bro. ya. Oh. ya. Uh, untuk teman-teman semua ini untuk yang Eh, kegiatan tahun 2 apakah ad, masih ada yang ingin ditanyakan lagi ini masih ada Bapak Ibu Korta di sini supaya eh, sekalian dijawab secara langsung seperti itu dipersilahkan Mbak Coba kita punya waktu sampai jam berapa? Eh, jam 10 dokter kalau di jadwal ini Oke, Oke, silakan adik-adik. Oke, atau ini langsung uh, kalau tidak ada pertanyaan kita langsung lanjut ke postes ya teman-teman semua. Ya kasih waktu sebentar kalau ada yang tanya. Oke, ya udah kita tunggu ya. Satu menit cukup. Ah iya. Yeah, baik. Kalau nggak ada berarti sudah jelas. Tadi ada pertanyaan untuk link atau akses ke Gamel mulai hari ini terjadwal ya Mbak Zulfa. Nanti, nanti akan adik. Iya, akan saya infokan nanti ke grup teman-teman semua hari ini. Iya. Kemudian untuk pengisian family folder, adik-adik, kalau tahun pertama adik-adik udah pernah ngisi ya dengan keluarga dekat adik-adik ya? Ya, nanti yang tahun kedua, eh tahun pertama akan diulang seperti yang saya tadi sampaikan. Kemudian untuk yang tahun kedua, nanti akan kita lampirkan dalam modul karena memang tidak kita jelaskan secara detail di sini. Adik-adik, eh, saya harapkan otomatis adik-adik nanti sebelum tutorial dengan DPL udah baca ya, udah nggak ada lagi yang nggak baca. Sayang kalau misalnya adik-adik nggak -adik siap untuk uh, diskusi dengan DPL. Mungkin itu dari saya. Nanti kalau ada sesuatu yang membingungkan adik-adik boleh langsung tanya kepada kami melalui Gamel atau melalui Bapak Ibu di sekretariat atau kepada DPL juga kita persilahkan. Ya, kalau ada kendala juga silahkan disampaikan. Dari saya udah Mbak Zula, ini baik. Ditutupnya nggak ada pertanyaannya ya Nggak ada Pak Pur saya rasa. Berarti sudah. langsung aja. Baik, ya. uh, kalau begitu kita mulai ya teman-teman untuk post testnya silahkan untuk uh, kembali ke sokratif lagi. Yes. yang mulainya 10 tepat jam 09.00. Ya, sudah bisa dikerjakan ya post test teman-teman. Waktunya 10 menit untuk post test. Uh, sembari menunggu adik-adik mahasiswa mengerjakan post-test, ini sekalian saja saya tutup nge, untuk acaranya, tetap, namun nanti tetap uh, akan kami tunggu untuk adik-adik post-test. Uh, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Korta 2 untuk penjelasan tentang kegiatan kuliah CFHC. Semoga nantinya kegiatan ini uh, bisa berjalan dengan lancar sampai akhir tahun 2 nanti. Amin. Amin. Begitu. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu. Mungkin nanti, mungkin sudah ada Bapak Ibu yang punya agenda lain jam 10. Oh cocok oh, so cocok. <laughs> Jee, monggo dibersihkan untuk lift. G. Terima kasih banyak, saya tutup. Iya, yeah. tapi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih, Mbak Mirza. Mbak Mbak Mirza. Terima Mbak kasih. Mbak Poh, ya, ya, Tadi tadi Gerindra, Gerindra, Terima kasih. Ya, tadi Gerindra, 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 tentang Gerindra, Gerindra, Oh ya, iya. sukses semuanya Mas Terima kasih Mbak Zulfa, nah, adik-adik. Sukses ya, semua, kita jumpa lagi. Sukses semua ya adik-adik ya. Semoga saudara menjadi Yang, ya, menjadi kepercayaan masyarakat pada UGM. Ya, 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 terima kasih. Ya. kita undur diri ya, Mbak Zulfa ya. Terima oh, kasih aku, semua. Ya, askar pariat ya. Ya, terima Terima kasih.